makanan khas Siak sejak tempo dulu. Ya, ada khasnya. Ulu Kemojo, kue apam, Laksmana Ngamuk. Laksmana Ngamuk. Apa? Laksmana Ngamuk dari Bubu Lampu. Mengalung Mesir. Juga ada pulut apit. Pulut apit terbuat daripada ketan. Ketan yang dimasak atau ditanak dengan santan, kemudian dipres, dalam bahasa Siaknya diapit. Kemudian juga ada ketupat dengan serundeng, merupakan makanan khas di saat hari lebaran atau hari raya. Ketupat juga dimakan dengan rendang. Ketupat juga dimakan dengan kuah lontong. Dan khas untuk para tamu biasanya, ketupat banyak dimakan dengan serundeng atau sambal yang terbuat dari kelapa yang diparut, kemudian digonseng, campur dengan udang, merica, cabai. Kemudian ada kerudung dodol puan, ada kue deram-deram. Kue deram-deram yang mungkin ganjil kita mendengarkannya, terbuat daripada tepung beras yang dicetak, dicampur dengan gula kelapa atau gula merah. Ada bapak-bapak selalu buat ini nih. Tuan dan puan selalu jarang. Silakan sekarang jarang ya. Beramatama di ruang ini. Kita apa nama tu? Nah, masuk sini satu. Ambil apa? Kue deram-deram nanti disicipi oleh Bapak Bupati Siak. Makasih ya. Kita ganjil dengan deram-deram kemudian kulit apit. Memang bentuknya selama tak pernah tengok ni dah. Ini deram-deram kulit apit ketan makan dengan rendang juga dulu dihidangkan di saat hari lebaran atau hari raya maupun Idul Adha. Campuran kelapa dan garam ataupun kelapa dengan gula merah. Kemudian lempeng sagu biasa itu biasanya juga dimakan dengan ikan masin atau ikan asin gebung yang paling sedap dengan ikan asin gebung, ikan asin tenggiri. Dimasak dengan cara seperti dibakar di atas kuali. Lebih sedap lagi kalau lempeng dimasak di atas tungku dapur kayu api. Malam buat semuanya. Mana buat? Dia biasa. Kemudian juga ada sempolit. Ada sempolit terbuat dari sagu. Sempolit terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan sayur-sayuran. Juga ada makanan tempo dulu, bubur lambu. Kalau sekarang orang banyak kenal dengan bubur ayam. Nah, bubur lambu dibuat dengan campuran santan, campur dengan sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Bubur sambu juga tidak ada beda dengan bubur asyura. Bubur asyura tidak memakai sayur, yang memakai kacang-kacangan, sementara bubur lambu memakai sayur. Paling sedap pakai sayur pakis atau bahasa Siaknya paku ayam. Selamat jadi ketua ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para sultan yang kami muliakan. Juga ada wajib. Wajib atau bahasa Siaknya wajib. Kalau wajib atau wajib mungkin ada di Siaker Nusantara ini. Namun mungkin wajib Siak agak beda khasnya. Boleh lah. Ini atas boleh.
Juga ada kepun. Kita ingat masa lalu makan kepun atau kepurun. Kepun dimakan dengan gulai. Paling sedap juga dengan asam pedas. Juga dimakan dengan gulai bilis atau gulai ikan teri. Gulai santan ikan teri atau gulai bilis juga paling sedap juga dimakan dengan gulai asam pedas bawang. Gulai asam pedas jual.